Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Kalau kita mau jujur, sebetulnya setiap kita bisa hidup sampai hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhannya ini jelas bahwa Dia bela kita, Dia berkati kita, Dia tolong kita, Dia lakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus senantiasa memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan, yaitu dengan menyadari yang pertama bahwa Tuhan sudah memilih kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sebetulnya semuanya gak pantas melayani Tuhan begitu kudus mulia, sementara kita begitu lemah dan bersalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, Tuhan sudah memilih kita. Artinya apa? Tuhan memilih kita, Dia sudah ampuni dosa kita, Dia sudah berikan kekuatan bagi kita, Dia sudah perlengkapi kita dengan kemuliaan-Nya, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita setengah-setengah. Tapi mari kita memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah dipilih Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari bahwa kita harus punya beban untuk pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena kita perlu menyadari bahwa tanggung jawab pelayanan sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Berarti segala tanggung jawab Kristus, berarti segala sesuatu yang harus Kristus kerjakan, sudah Dia selesaikan di atas kayu salib. Sehingga waktu salib dikerjakan, segalanya sudah diselesaikan buat kita. Haleluya. Nah sekarang persoalannya, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalankan tanggung jawab kita? Dari pihak Allah, Allah sudah mengerjakan segala sesuatu sampai tetes darah yang penghabisan. Tetapi dari pihak kita, sudahkah kita menjalankan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan, sehingga kita semakin memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan? Yang ketiga, saya pelajari bagaimana kita memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kita harus menyadari bahwa kita harus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Tahukah saudara, mencari dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang itu adalah perintah Tuhan buat setiap kita. Karena itu mari kita menjadi orang percaya, bukan hanya berkata terima kasih Tuhan saya sudah diberkati, terima kasih Tuhan saya sudah diselamatkan, tapi biar kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berkata, Tuhan aku mau mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti yang Alkitab katakan, ada 100 ekor domba, dia tinggalkan 99 di tempat yang aman, dia mencari yang satu. Mentaliti seperti itu yang harus ada dalam hati kita, bahwa kita bukan hanya sadar bahwa Tuhan sudah memilih kita, kita bukan hanya sekedar sadar bahwa tanggung jawab pelayanan Tuhan sudah percayakan kepada kita, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita harus mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Karena kita berkata, satu orang bertobat, seluruh isi surga bertembik sorak. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa kita harus memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan, yaitu dengan menyadari bahwa kita harus membuat pekerjaan Tuhan selalu bertumbuh dan berkembang. Artinya apa? Tuhan bukan hanya sekedar kita, oh ya saya melayani Tuhan, puji Tuhan, tidak. Tapi harus punya target. Karena kita sudah bilang, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar lagi. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan selalu melakukan yang terbaik, lalu kita tahu bahwa itu tanggung jawabnya untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul beban pekerjaan Tuhan makin kuat,
berkat dan hidup kita makin menjadi berkat. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan di dalam program ini kita sedang membahas tentang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya terlalu percaya tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada kita boleh melayani Tuhan, bahkan punya beban supaya jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Haleluya. Nah, hari ini kita masuk pada buku yaitu Nehemia. Nehemia setelah Ezra, kita masuk pada Nehemia. Nehemia pasal 1, Nehemia pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11, di mana perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa kitab Nehemia ini ditulis oleh seorang yang bernama Nehemia, dan Nehemia ini adalah rekan kerja dari Ezra dalam membawa pulang bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Dan buku Nehemia ini ditulis di antara tahun 445 sebelum Masehi sampai 420 sebelum Masehi. Berarti kira-kira memakan waktu 25 tahun untuk menulis surat ini. Dan surat ini ditulisnya di Yerusalem. Dan inti berita ini luar biasa, bahwa inti berita dari surat ini adalah pembangunan kembali tembok Yerusalem yang menantang setiap orang percaya untuk berani melepaskan segala kenyamanan kita, agar kita dapat meluaskan pekerjaan Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Nehemia pasal 1, dalam Nehemia 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kislu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar, pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat, ini yang saya bilang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa, kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita melihat bagaimana Nehemia seorang yang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan. Dan cirinya jelas, seorang yang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan, yang pertama, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak tunggu orang datang minta sumbangan dulu baru berbuat sesuatu, tetapi dia punya hal-hal yang baik untuk berkata, Tuhan, hidup saya ini hanya karena Tuhan. Karena aku gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, Tuhan berhak untuk mendapat segalanya. Jadi ciri seorang yang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan,
Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, karena Tuhan juga gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Haleluya. Yang kedua, ciri dari seorang yang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan adalah siap korban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kenapa tidak mau lebih jauh punya beban untuk pekerjaan Tuhan, karena takut berkorban. Aduh, nanti kalau saya usul, jangan-jangan saya lagi yang musik Wardana. Aduh, enggak deh. Itu yang saya bilang, seringkali kita menjadi orang yang begitu pelit, tidak siap berkorban, padahal kita tahu bahwa Tuhan sudah berbuat begitu dahsyat buat hidup kita. Lalu yang ketiga, ciri seorang yang memiliki beban untuk pelayanan, selalu mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup ini kan gak perlu sempurna, yang penting lakukan yang terbaik, dan dengan kita melakukan yang terbaik, anugerah Tuhan akan tercurah luar biasa. Haleluya. Dan yang keempat, ciri seorang yang memiliki beban bukan hanya tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, bukan hanya siap korban, bukan hanya selalu mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, tetapi yang keempat, ciri seorang yang memiliki beban untuk pekerjaan Tuhan, kita harus selalu memiliki kepekaan pada kehendak Allah. Ini penting sekali, sehingga kita pekakan suara Tuhan, kita mengerti rancangan Tuhan, dan kita senantiasa berjalan jalan-jalannya saja. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat setiap saudara sakit, setiap saudara berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Bahkan secara khusus mereka yang taruh tangan kanan yang di dada, karena mungkin selama ini tidak pernah ada beban untuk pekerjaan Tuhan. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga kasih karunia, anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna boleh terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu mengerjakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.